Taman Negara Terengganu merekodkan 6 kes pencerobohan yang melibatkan warga asing dan warga tempatan dalam tempoh 6 tahun bermula 2019. Ia melibatkan tangkapan seramai 13 individu termasuk warga Kemboja dan Vietnam. Penguasa Taman Negara Terengganu, Sharina Sapri berkata kes terbaru melibatkan seorang warga Kemboja berusia 60 tahun. Warga asing ini kemungkinan besar memasuki negara sebagai pelancong sebelum menceroboh Taman Negara. Berkemungkinan besar mereka masuk sebagai pelancong, walaupun mereka tidak masuk melalui Taman Negara Terengganu, tetapi hutan ini bersambung kan. Jadi mungkin dia orang turunkan di belah sebelah laut dan dia berjalan kaki masuk ke dalam Taman Negara. Kami mengesyaki memang ada penglibatan orang tempatan yang menjadi tali barut yang membawa masuk penceroboh tersebut, dan orang tempatan tersebut juga telah menjadi orang tengah dalam membekalkan makanan kepada parti-parti ini. Tambah beliau, pihaknya akan terus memantau dengan kekuatan 18 anggota perhilitan dan bantuan 42 ranger komuniti untuk mengekang aktiviti terbabit.